2, 1. Kita kami sebagai Panunggal Art Production adalah
ingin mengangkat karya-karya daripada musisi yang ada di Jogja yang nantinya kami akan mengarahkan untuk ke dunia industri. Untuk kesempatan ini, maka malam hari ini kami akan mencoba mengangkat salah satu musisi yang biasanya bermain dan berkarya di 0KM, kemudian kami angkat di Panunggal Art Production, kemudian kami memberikan semacam wadah di sini serta mengadakan live di Our Cafe. Kemudian nanti kita juga akan sekalian meluncing untuk logo 0KM. Kenapa mensponsori kegiatan ini? Karena kalau dari kami sebagai Panunggal Art Production ini ingin mengarahkan para musisi tersebut untuk segera ke arah new normal. Nama Hanung. Sebagai pemain apa, Mas? Saya sebenarnya dari koordinator 0KM Positif yang awal mula berdiri, saya yang mendirikan. Terus bermula dari hobi gitaran di kawasan 0 km. Kita membentuk satu komunitas musik akustik di mana musik itu akhirnya berkembang dan bertambah personil. Dan setiap kita main ketika gitaran di titik 0 itu selalu ada audiens yang ikut bergabung, ikut nge-jam, ikut nyanyi, bahkan request juga seperti biasa di street performance musisi di jalan di luar itu juga. Konsep yang saya bangun memang murni street musician gitu lah. Jadi musik yang di pinggir jalan. Dan tanggapannya dengan kegiatan ini gimana? Nah, kalau dengan kegiatan ini kita bermula dari jalan, kita pengen maju dan kita digandeng dengan Panunggal Art Indonesia. Nah, terus kita dikasih kesempatan untuk bisa ke jenjang yang lebih naik kelas. Jadi dari musik jalanan kita nanti ke dunia industri. Pasti kita bangga lah ya. Karena kita udah dipercaya, terus kita dibikinkan acara yang sampai segini, kayak gini nih kita nggak ada yang tidak serba kebetulan sebenarnya. Sebenarnya yang apa yang kita dapat hari ini adalah apa yang kita tanam dari dulu. Mas, konsep musik dari Or Cafe ini dengan Panunggal Art dan para musisi jalanan. Pertama, Our Cafe ini dari awal kita berdiri bukan untuk cuma komunitas kopi, tapi saya akan memberikan ruang untuk teman-teman saya, entah itu kopi, penyuka kopi, seniman, musisi, sastrawan, dan lain-lain untuk berkarya di sini. Jadi ini bukan ruang saya, ini bukan tempat saya sendiri, tapi untuk teman-teman. Maka dari itu, malam hari ini juga saya bertemu teman-teman 0KM yang basicnya musisi jalanan, dan saya bekerja sama dengan Panunggal Art Production untuk merangkul, untuk mewadahi mereka untuk berkarya dan untuk lebih baik lagi satu tingkat atau dua tingkat, bahkan nanti insya Allah lebih di dunia industri. Dan yang dulunya mereka berkarya dengan musik-musik cover, mungkin mulai dari ini, mereka akan berkarya dengan karya dia sendiri.